Tapi Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi hari ini gue bakal collab dengan subscriber gue. Ini subscriber gue, biasanya kan gue collab sama YouTuber atau selebgram atau anak e-sport. Ini pure subscriber gue, cewek dari 2018. Gue juga bingung kenapa ada cewek yang nge-subscribe YouTube channel gue, padahal isinya barbar, kebanyakan cewek joget-joget yang gue lihat. Tapi ya udahlah, gue juga bingung sampai sekarang kenapa banyak cewek yang nonton gue, men. Atau karena gue ganteng aja kali ya. Bangke, narsis banget, jijik gue liat diri gue sendiri, men, kalau udah narsis ya. Jadi gue udah di tempat tujuan, coba kita telepon dulu ya. Aku udah di sesuai titik. Ini Oke, bentar ya, aku lagi pakai sepatu sih, udah siap. Iya, ini kamu di mana? Soalnya aku kayak di ruko-ruko gitu loh. Oh iya, aku di mallnya aja sih, aku jalan ke mall lobi utaranya. Oh, di mallnya ya, oke, udah ya, udah aku nanti kalau saya kamu udah di lobi bilang ya, biar aku jemput langsung ke lobi aja. Oke. By the way, dia ini guys, orang Medan gitu loh. Subscriber gue ini cewek orang Medan, datang ke Jakarta cuma mau nemenin gue doang, anjay. Enggak. Dia jadi kayak ada pertukaran pelajar. Jadi dia ke Jakarta dalam beberapa bulan, ya udah sekalian aja gue temui gitu ya kan. Subscriber lama gue. Gimana kalau gue buat konten dating sama subscriber gue? Tapi khusus yang cewek ya. Ya kali gue sama cowok, najis, ngapain gue sama cowok ya kan. Kalian setuju enggak? Kalau setuju, tolong banyakin subscribe-nya, banyakin itunya ya, apa namanya? Banyakin itunya coy, like, like-nya 100.000, gue bakal buat kontennya kayak gini nih. Udah datang guys. Halo, gimana di Jakarta, menikmati nggak? Lumayan ya. Kamu pakai ini dong mikrofon. Suara di mana? Sini aja. Jadi Vera ini guys, orang mana kuliahnya? Di UPH. UPH Medan ya tapi ya? Iya. Medan, tapi dia kesini untuk khusus datengin gue doang kan sih. Jadi hari ini gue mau ngajak Vera makan, tapi kayaknya ini bakal itu nyedok sih dia. Atau perlu kayak makein? Soalnya kayaknya ini bakal ramai banget guys di CP karena malam Natal ya. Iya. Ya kan sekarang malam Natal, jadi ya begitulah. Jadi gimana ketemu sama seorang Teguh Suwandi? Ini satu jalur atau gimana ya? Nggak tahu juga ya. Kamu di sini sama siapa? Di sini kemarin tuh bareng teman-teman sih. Oh, teman-teman juga itu ya, apa namanya, yang dari Medan atau gimana? Dari Medan kemarin, cuman mereka udah pada balik duluan. Oh, udah pada balik ke Medan? Ya, sisa aku doang. Loh, kamu di sini ngapain lama-lama? Loh, tapi nunggu konten. Iya. Kebetulan masih mau jalan-jalan. Oh, masih mau jalan-jalan ya. Rada sumpek kali ya di Medan mulu ya. Iya sih. Iya ya. Terus aku mau nanya, kamu kan cewek ya, subscribe aku udah dari kapan? SMA. Dari SMA, sekarang kuliah semester? 5. Semester 5, berarti udah berapa tahun tuh? 2018 atau 2019 sih? 2018 kayaknya. 2018 ya? Buset, itu berarti subscriber gue masih di... apa ya? Mungkin masih ratusan kali ya? Berapa ya? Pokoknya follower Instagram juga masih 1000. Masih 1000? Gila, subscriber lama gue cuy. Gila, kenapa ada cewek yang nonton konten gue, padahal gue kebanyakan cuma reaction cewek juga. Enggak, awalnya kan aku tuh pertama tuh nontonnya yang apa ya, banyak sih, salah satu yang paling aku inget tuh apa? Video yang Bo Alpenliebe itu ya. Oh, yang udah aku hapus sih ya. Iya, oh, terus udah dihapus. Iya, soalnya terlalu kasar juga waktu itu di situ. Iya, jadi karena kasarnya itu jadi lucu. Oh, karena kasarnya jadi lucu. Benar. Terus kamu rencana balik ke Medan kapan? Oh, ke Lombok dulu kayaknya. Oh, mau ke Lombok, mau jalan-jalan dulu sama kawan? Enggak sih, sendiri. Lah, seriusan? Iya, seriusan. Sendiri? Iya, solo. Jadi kayak solo trip gitu? Iya, solo travel. Wah, berani banget kamu ya? Iya, biar seru gitu. Oh, biar seru. Gue bayangin anak Medan ya, tapi biasa sih orang Medan kayak gitu ya. Maksudnya mentalnya kuat-kuat gitu, lo bayangin cewek cuy. Solo travel, tapi ya udahlah. Nikmati hidup masa muda ya. Iya. Semester 5, kamu jurusan apa? Hukum. Oh, hukum. Jago. Hukum mencintaimu ada nggak? Aduh. Gilibet dengarnya ya, najis. Kayak udah mau dibuat tuh. Oh, mau dibuat ya. Tapi maksudnya hukum susah nggak? Kan lebih banyak ngapal-ngapal pasal nggak sih? Susah gampang sih. Oh, susah gampang ya. Menikmati masa-masa kuliah nggak? Menikmati sekali.
sekarang? Bentar lagi 20. Oh, berarti masih 19? Iya. Kamu 19 semester 5, masih muda ya? Suka gak sama yang lebih tua? Suka gak sama yang lebih tua? Ya, masih suka yang lebih tua sih. Oh, memang lebih tua? Yang lebih suka sama yang lebih tua, kenapa cewek-cewek lebih suka sama yang lebih tua? Karena yang lebih muda, karena kecil mostly, ya? Mostly, kebanyakannya gak dewasa sih. Oh, iya sih, cari sebelum. Bener sih, cari itu yang kayak om-om, kayak aku gitu. Kamu kan 19, harus beda berapa tahun? Minimal. Paling jauh, maksimalnya beda berapa jauh? 10 kali ya. Oh, paling jauh 10? Iya. Oh, berarti kamu umur 20, dilamar sama umur 30, it's okay? Iya, maksimal. Oke, oke. Nah, itu guys, semangat kerja keras, ya mapan, nikahin anak gadis. Lu lihat deh, 10 tahun loh, nah, masih bisa. Lu yang masih muda, ya, kerja dulu gak sih? Iya kan? Cari duit dulu. Nah, kerja cari duit dulu, baru kita nikahin anak gadis. Nah, itu dia. Aduh, karena anak gadis nih. Sukanya makan apa? Sukanya makan kamu. Oh my god. Enggak, canda, makan daging. Daging. Kalau kamu? Sushi. Banyak sih sushi. Oh, sushi. Ya udah ntar kita nyari sushi sama. Sushi. All you can eat kamu suka enggak? Ya, all you can eat Aicha suka sih. Oh, oke, okay, oke. Okay. Tapi lebih suka sushi ya? Enggak, Aicha juga suka. Oke. Terus yang deketin kamu ada enggak? PDKT-an lah, masa iya enggak ada cowok deketin kamu? Ada. Ada. Terus kenapa belum jadian? Maksudnya belum enggak cocok sama tuh cowok? Oh, enggak cocok. Susah sih nyari yang cocok. Yang nyari cocok-cocok tuh susah gitu. Cocoknya sama aku. Aduh. Tapi kamu kan lihat aku kan kayak rada buaya gitu. Menurut kamu gimana? Udah tahu kan emang. Eh, udah tahu buaya ya? Hah? Emang buaya? Enggak juga sih, cowok baik-baik sih. Udah. Mantan kamu udah berapa? Enggak ada. Enggak ada mantan. Aduh, belum ada mantan guys. Lu nih idaman coy ini. Pacaran belum pernah. Masih apa ya? Masih sempit. Enggak, maksudnya pergaulannya sempit. Pergaulan kamu masih sempit gitu loh. Kayak ya teman cowok enggak ada, teman cowok dikit, pacaran juga belum pernah. Jadi kayak ya pergaulannya masih sempit gitu, masih kecil. Enggak apa-apa sih, kami itu suka sama yang cewek yang pergaulannya masih sempit-sempit gitu, maksudnya yang belum terlalu bandel. Udah pernah clubbing belum? Pernah sih. Pernah. Diajak gitu. Sampai hike enggak? Sampai enggak, fly? Enggak pernah mabok. Oh, enggak pernah mabok. Berarti kayak cuma ngikutin musik doang ya? Iya. Oh, oke. Okay. Enjoy musik doang. Terus kamu di situ sendiri doang tinggal? Iya. Iya. Boleh enggak main kapan-kapan lagi? Boleh. Aduh. Oke guys, kayaknya kita langsung ke tempat makan aja ntar ngobrol-ngobrolnya ya, seru-seruannya. Jadi, bye-bye. Sampai ditemui tempat makan. Yo guys, jadi udah nyampe tempat makan sama Fiera, anak Medan. Jadi ya biasa ya kalau sama gua tuh makan tuh harus daging. Harus yang kenyang-kenyang coy. Master Chef. Kamu lebih milih all you can eat atau sushi? Semuanya. Harus dong satu. Sushi. Kamu kan lihat YouTube aku begini. Emang kamu enggak takut sama aku? Enggak. Enggak takut kena unboxing gitu, eh. Enggak ya? Kan kenal aku udah lama. Oh iya. Yeah. Maksudnya unboxing hati gitu, bukan yang lain-lain. Enggak takut ya di unboxing ya? Enggak ya. Emang berani. Unboxing hati berani, kalau yang lain nggak berani. Jatuh lagi. Saya pengen mencobai susinya. Biasanya susi-susi all you can eat mengecewakan sih. Iya nggak sih? Not bad sih. Not bad gak? Enak kan? Iya gak sih? Biasanya kalau susu-susu all you can itu kayak gak bisa dimakan, iya gak sih? Kalau ini masih oke. Okay. Ya udah aku yang nyuapin. Biar romantis ya. Nah. Enak gak? Dimasak dengan cinta. Oh.
Kok licin-licin ya? Kurang jago pakai sumpitnya. Grogi dagingnya. Iya. Nah. Kayaknya kita harus masak lagi deh. Kan begadang banget. Dia mau bangun jam berapa? Jam 6, jam 7, jam 8. Tergantung sih kalau besok ada kerjaan ya langsung bangun. Kalau enggak, jam 9. Tapi kamu merasa nggak sih waktu cepat berlalu? Cepat ya? Sangat ya? Sama kayak saat ini cepat berlalu bersamamu. Jijik nggak sih dengarnya? Sedikit jijik ya. Gimana perasaan Anda setelah bertemu Teguh Suwandi? Orangnya baik sih. Apa ya? Wow. Kepalanya udah gede. Wah, udah dong. Ya. Mau ditusukin? Jangan. Ditusuk? Ditusuk apa? Kayak jarum. Oh, kayak jarum. Boleh nggak kayak nusuk? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Traveling guys, saya traveling. Sebenarnya gue suapin ini biar bukan romantis. Ngebantu ngabisin. Ngebantu ngabisin guys. Udah kenyang gue. Ah, Piera, ah. Banyak banget. Gak apa-apa, Pak. Ah. Guys, gue puyeng guys. Puyeng banget. Aduh, puyeng. Kita nyantai dulu ya guys ya. Iya. Penting udah habis. Guys, gue tuh pusing. Aduh, enak banget ya jadi YouTuber ya. Bisa nyandar-nyandar ya. Enak bro. Lihat gue bisa nyandar-nyandar. Nyandar lagi dong. Lebih pilih cowok Batak atau cowok seras? Apa aja sih, yang penting cocok. Oh, ini cocok. Kok gue cocok nggak? Cocok deh. Cocok sih. Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti belum cari misterinya belum kuat ya? Iya. Lu bayangin deh 2018 lu dia nge-subscribe gue. Iya. Dari kelas 2, kelas SMA kelas berapa? SMA. Masih kelas 1. Iya. Kayaknya Viera yang suka om-om ya kayak gue ya. Memang Teguh ini apa ya, punya pesona ke adik-adik gitu, adik-adik gelis. Karisma. Ya, karisma. Iya. Ke adik-adik gelis gitu ya. Memang berarti misi Teguh Suwandi mulai terlihat ya, menikahi anak gadis. Oke guys, kayaknya kita mau kemana lagi nih? Gak tau sih. McD mau gak? Gue pengen es krim McFlurry. Boleh ya. Di sini juga ada es krimnya tau. Lebih enak McFlurry. Kamu gak suka McFlurry? Suka. Lebih suka McFlurry atau aku? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Memang rada maruk ya guys ya. Oke guys, sampai ketemu di McD ya. Hari ini ada merasa takut gak? Enggak. Kayak takut di unboxing. Enggak. Enggak ya? Aman ya? Aman. Nyaman gak? Nyaman. 101% aman ya guys. Aman ya. Aman. Jagain nih kan. Pernah nyangka gak sih kita bakal ketemu gini? Nyangka-nyangka aja. Di dunia ini gak ada yang gak mungkin ya. Bener. Tahu dari nonton jadi suami istri. Kamu kan tinggal sendiri, gimana kalau aku mainan langsung hari ini? Boleh nggak? Jadi kalau ditanya kayak gitu berarti nggak boleh guys. Kalau dibilang ya udah ayo gitu ya berarti boleh, berarti gue ditolak kali ini men. Enggak, kayak aku tuh kayak cuma mau itu aja, numpang ke kamar mandi. Boleh ya, boleh. Nonton bareng nggak boleh? Ya udah. Pasrah banget siapa dia guys. Dia kayak ngerasa takut gitu. Gue diapain nih abis ini nih. Tapi Viera ini di depan kamera dia malu-malu guys. Padahal pas lagi gak ada kamera dia tuh kayak bacotnya nyambung gitu. Tapi kalau misalnya kameranya hidup kayak bingung mau ngomong apa dia. Tapi waktu lagi mati kamera tadi bacotnya banyak gitu bareng. Kamu pengen punya anak berapa? Dulu empat banyak kali. Kan dulu. Sekarang? Dua. Sekarang dua? Dua-duanya laki atau dua-duanya perempuan atau sepasang? Dua laki. Dua laki? Kalau enggak sepasang.
Berarti lebih suka sama anak cowok ya? Iya. Kalau kamu punya anak cowok yang tingkahnya kayak aku gimana? Iya, kan kamu sayang keluarga. Wih, selain sayang keluarga, aku juga sayang kamu sih. Aduh, berarti bangga ya kalau punya anak yang kayak gue bentukannya? Iya, bangga. Tapi kamu kayak gak takut gitu, kayak ketemu aku gitu gak ada rasa takut gitu? Enggak sih, kan. Enggak ya? Sebelumnya kayak ada ngobrol dan kayak ada yang ngobrol, tau lah orang kamu gimana. Ya orangnya baik sih. Enggak baik ya? Approve. Enggak, itu sebenarnya kayak pura-pura baik kayak biar dapat pamunya. Mabok pernah enggak? Enggak pernah. Mabok enggak pernah, minum pernah, mabok enggak pernah. Ayo bareng aku mabok. Enggak, aku jagain. Enggak ada maksud apa-apa sih. Enggak ada maksud terselubung. Iya, percaya. Lihat aja dari muka gue yang polos ini memang. Enggak ada kan maksud apa-apa kan? Enggak, percaya banget. Maksudnya biar kamu ngerasain mabok pertama kali itu gimana? Ya, iya, experience-nya dengan orang yang terpercaya. Iya, trusted, terpercaya. Oke, okay, guys, akhirnya kita keluar dari parkiran, keluar dari mall. Memang kalau udah keluar tuh rasanya enak ya. Kok ketawa sih? Dia ketawa, guys. Ketawa deh, tadi juga ketawa. Oh, gitu ya. Saya enggak boleh ketawa. Enggak, maksudnya ketawanya aneh aja gitu loh, kayak mengerti. Kalian bilang yang keluar tuh enak. Tapi dia ngerti kayaknya, guys. Maksudnya kayak keluar dari parkirnya kayak udah lega aja gitu loh. Sekarang sudah di draft to McD ya. Oh ya. Ya, makasih banyak, Mas ya. Thank you. Semua dari yang ada di McD, McFlurry paling juara. Gila ya, guys, ini jam 11 ya, guys ya. Tuh Suwandi mulai nakal ya. Ini pertama kali gua ngantar cewek jam 11 di mobil. Iya loh. Gue yang lain-lain ngantarnya jam 9 udah gue pastiin mereka nyampe rumah ini. Astaga. Kesan-kesannya apa ketemu gue hari ini? Apa ya? Berarti gak ada yang spesial, kampret. Apa yang bilang gak ada ya? Berarti gak ada spesial-spesial nih, Min? Bukan, lagi mikir tau. Kan karena banyak, jadi mikir. Oh, karena banyak spesialnya ya? Mungkin liat pohon Natal bareng ya, kesan. Kan yang spesial ya? Oh, berarti kayak pasangan gitu ya? Doain aja pasangan hidup. Mm-mm. Kayaknya semua orang gue jenis pasangan hidup deh. Banyak biar, banyak ya. Mm-mm. Satu aja bahagia, apalagi tiga kali. Iya, pinter tuh. Kayaknya udah gas ya, lokarinnya sampai sini aja. Mm-mm. Karena gue pengen fokus nyetir. Mm. Karena udah malam juga, udah bagus ngantar anak cewek terlalu malam. Karena itu diajarkan mak gue ya. Antarkan yang selamat, apa kekurangan apapun. Oke, okay? Saran dari Suwandi adalah menjadi laki-laki gentleman, anjay. See you in the next video. Bye-bye. See you. Bye-bye.